Okey, dah bawa balik dah anak kucing ni. Tiba masa untuk kita jejak kasih. Jumpa balik mana keluarga dia. Lain kali jangan naik kereta. Ah. Dah balik. Pergi cari keluarga dia. Okey, dengar ni. Lain kali jangan panjat kereta orang. Kan dah balik. Balik Ampang. Ha tu. Tu adik-beradik dia datang. Dia macam dah lupa pula. Bau-bau sikit. Dah lupa daratan ni. Ha, baru dia jumpa balik. Bau sikit. Okay, settle. Hari ni, Alhamdulillah kita hari kelima. Panel dah naik 30. Kita nak habiskan lah insyaAllah hari ni. Lagi 20 panel. Ni matahari pun cantik. Mana tadi hujan agak sejuk juga lah. Atas pun licin sikit tapi dah kering lah kot. Cuma sekarang lah tengah apply sunblock. Bukannya jaga apa kulit ke apa. Gelap tu dah memang gelap. So tu dah memang azali, memang tak boleh ubah kan. Cuma yang masalah pakai sunblock ni, kalau direct kena matahari, bila jadi kering dan menggelupas, rosak kulit lah kan. Walaupun kulit tu orang kata mulus tu tak mulus sangat lah kan. Tapi nak jaga juga, takut dia jadi benda lain pula. So kita akan duduk lama kat atas tu. So biasalah sunblock. Dulu-dulu tak kisah agak pakai sunblock. Tapi bila balik rasa kulit dah menggelupas, inilah penyelesaian dia. Ataupun kita orang pakai baju tutup full lah. Diorang ni semua pakai tongan apa semua lah. Okay? Bukannya muslimah sejati. Cuma dia nak buat ada protection sikit. Kita akan naik ke atas ni. Panel 30 dah naik atas. Yang 20 daripada bawah kena naik tingkat 2. Tingkat 2 kita akan naikkan ke atas tumbuh. InsyaAllah hari ni kita target siap. Macam biasa, tali, statik, link nak naik kat tangga. Naik ke atas, securekan tali ni. Hari ni 3 orang. Kita ada buat extra harness lah. Tapi harness ketiga tu harness yang bukan harness. Macam ni lah. Half body harness. Boleh guna untuk orang rasa ringan-ringan boleh lah. Yang kat tepi yang tak payah heavy-heavy. Yang orang tu kat atas, kena pakai full body harness lah. So panel kita akan naikkan dulu 10 keping dan kita akan susun. Cuma satu je, ada satu panel tu. Masa sampai panel 425 ni, pecah. So kita ganti dengan panel 395 400 watt. Size hampir sama, beza dalam sisi 2 dan 3. Panel pecah nanti kita buat video yang pasal panel pecah pula. Okay, sekarang kita nak naik. Okay. So ni panel rumah yang ketiga. Kita pasang end clamp dia tepi ni. Dah bagi sama kan dengan yang sebelah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Naik atas sikit. Okay dah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 6. Betul. Bawa sikit. Okay. So yang paling penting sebelum ni naik solar panel nak clamp ke apa, jangan lupa wire dekat belakang ni. Dia selalu dia seletip dengan dia cable tie. So kena potong dan keluarkan siap-siap. Sekarang dah secure ni kan, memang susah lah. Okay, ni dah pusing ni. Pusing. Sampai dah ketat, ambil suku atau suku ke separuh lah. Tadi kan. Dah tak dapat lah separuh ni. Dah lebih separuh dah. Lurus tak ni? Sebab dia tak makan. Okay. Ni. So ini nama dia end clamp. Yang tengah-tengah dia, antara dua panel kita letak mid clamp. So nampak ni macam dia tak masuk sangat, kena ambil hammer ketuk sikit. Hammer dalam box. Bakul. Kita nampak ni ada gap sikit. Sikit bagi masuk. Okay.
Supaya gigi dia boleh menggigit. Dah sikit-sikit je yang lebih-lebih. Sekarang pecah pula solar panel ni. Okey, tu baru saya yang pertama. Kita buat yang sebelah pula, nanti pakai mid clamp. Tadi sebelum kita letak, kita dah letak silikon dekat dalam skru ni. Dalam ni ada skru bumbung self drilling tu, so kita letakkan silikon. Okey, next panel. Dah, top. Okey, macam saya cakap tadi, kabel kat bawah dia kena buka. Selalu kita orang dah terpasang, dah clamp baru teringat nak buka. Aduh, kena buka balik, cabut balik. So kita nak susun balik kat sini. Ini dia punya mid clamp ni. Kita nak letak antara dua. So saya duduk yang belah bawah, saya kena tampung. Tak boleh lah nak on sekejap video ni. Okay, sekarang dah pukul 11:30. Pagi tadi nampak macam nak hujan. Ni memang tak hujan lagi lah. Cerah je ni. So baru nak masuk 4 keping panel. Ini kita tengah duduk di hujung apa, hujung bumbung ni lah. Agak berbahaya posisi ni. Sebab tu kita perlukan aspek keselamatan. Ni kita ada rope grab. Rope grab ni sambung kat atas tu anchor point dia. So kalau jatuh, tergelincir, dia akan sentap tempat. Dia bukannya akan ikut sorong sekali. So dia akan grab lah. Tu pun nama dia rope grab. Kalau terjatuh macam ni. Kita tengok view belah bawah pula eh. Saya tunjuk view belah bawah. Okay, ni view dia belah bawah. Tu. Apa yang menanti kat bawah tu? Ada kereta. Tinggi saya rasa dalam 5-6 meter kat lah ni kat atas. Memang kurang enak lah. Kita minta dijauhkan. Minta diberi perlindungan daripada Yang Esa. Okay, antara kepuasan bila dah naik solar panel ni, bila pasang clamp ni, dia punya kepuasan tu memang memberikan manfaat. Sebab kira finale dia lah. Kita dah dapat skru ni, panel akan secure dengan selamatnya. Alhamdulillah. Okay, satu round siap. Hampir siap lah, 10 panel. Pancit. Patutlah pagi tadi tergerak hati nak makan 2 roti canai. Rupanya satu hampir keluar dah, satu lagi je yang duduk diam. Dia dah mula panas lah. Saya tengok pukul apa ni. Pukul 12 tepat. Pukul 12 dapat naik dan selamat diikat adalah panel yang ke-7 dah. Lagi ni 10 dan kita turun rehat lah. Barulah kita merasa ni projek 50 keping panel solar. Sangkrut solar ni dia specialized off grid. Off grid ni selalu panel tak adalah besar-besar. Kuat-kuat pun 12, 10 yang selalu kita orang pasang 4. Sebab off grid ni dia main dengan bateri sekali semua kan, dan selalu tempat-tempat yang kita panggil tersorok lah, yang tiada elektrik. Alhamdulillah ni antara projek yang terbesar lah, 50 keping panel solar. Dan kami masih lagi buat. Yang buat naik ni semua anak tempatan, anak Malaysia lah yang buat kerja ni. Mungkin kita orang ni lembab sikit, slow sikit, tapi kerja ni terlaksana lah. Zaman-zaman PKP ni pun semua kita kena berdikari cari kerja sikit kan. Dah dapat kerja tu kena sempurnakan. Kita tunggu lagi panel ke 8, 9, 10. Dan kita turun rehat sekejap lah. Rehat, minum air ke, makan ke apa. Lepas Zohor nanti kita naik balik. Macam saya cakap lah. Pelan-pelan kayu, janji selamat. Dan bendanya sempurna.
Okey, hampir 40 panel eh. 40 panel. Oh, macam saya cakap lah, jarang kita nak tengok pemandangan macam ni. Lagi pemasangan off-grid. Selalu orang selalu kalau cerita solar, oh dah pasang berapa kilowatt, berapa megawatt. Orang yang kat Sangkrok ni segan-segan ni. 1 kilowatt kadang-kadang tak sampai satu rumah ni. Sebab kita dah 4 keping panel, 5 keping panel. 2 keping panel dengan bateri. Tapi kalau ada segi impact kepada komuniti, tu kita bolehlah sikit orang kata diri sama tinggi, duduk sama rendah. Sebab Sangkrok ni dia social enterprise juga. So kami banyak ada juga buat projek social. Bila kita dah dapat projek komersial macam ni, ada revenue sikit, kita akan menyantunilah penerima manfaat. Penerima manfaat ni kami dah ada lah senarai dia. So selalunya perkampungan orang asli, orang yang duduk tempat tak ada elektrik lah di pedalaman. Kadang tak pedalaman sangat pun. Dekat KL Lembah Kelang pun ada juga yang duduk. Kita orang pernah buat batang kali 40 tahun tanpa elektrik. So yang dekat sini, ini kira momen lah, momen untuk Sangkrok. Tengoklah daripada ujung sini sampai ujung sana, panel solar 50 keping. So bila orang tanya berapa kilowatt dah pasang, boleh lah sikit cakap 20 kilowatt kan. Tapi 20 kilowatt pun bagi company yang lain tu semua celah gigi je. Tak apa, kami kecil tapi kami ada. Konsep yang kita gunakan sini, walaupun kita guna 50 keping solar panel, kita tak buat centralized punya sistem. Kita buat modular base, bermaksud sistem yang lebih kecil tapi kita ulang banyak kali, replicate, supaya ada redundancy, dan juga sistem ni semua dia boleh independent. Maknanya kalau satu kong ke ada satu problem, maknanya bukan semua, dekat sini ada 10 rumah, bukan semua rumah akan terkesan. Dia satu sistem sini, dia gabung dengan dua buah rumah, rumah bawah dengan rumah atas. Dia 5 pintu atas, 5 pintu bawah. Nanti saya tunjuk susunan dia macam mana. So 10 keping solar panel, 1 inverter, 4 bateri, dia akan disambungkan kepada 2 buah rumah, bawah dan atas. So kalau satu rumah katalah sistem down, inverter problem ke apa, maknanya hanya rumah yang bawah dan atas tu saja yang terjejas. Yang lain semua masih boleh, apa ni, masih boleh berfungsi. Malah kita boleh set juga, dia boleh menyokong antara satu sama lain sistemnya. Cuma kita tengok dululah dari segi total load, cara penggunaan. Sistem tenaga solar ni dia bukan magic. Dia ada had, dia ada limit. Kita cakap terus terang dengan pelanggan, yang cakap terus terang dengan pengguna pun, kita cakap terus terang, solar ni kita bermain dengan alam ciptaan, alam semula jadi, ciptaan yang esa. So bergantung kepada cahaya matahari. Tapi kita dah buat pengiraan semua based on worst case scenario lah. Dan kita dah didik dan beritahu tuan rumah dan juga pengguna apa dia punya jangkaan, kuasa yang boleh digunakan. Itu sangat penting sebab menggunakan tenaga solar ni dia melibatkan perubahan gaya hidup sekali. Dia makan macam TNB, cocok je memang keluar dah power. Ataupun genset, cocok je selagi tuan minyak adalah. Kalau macam solar ni, kalau hari ni hujan ke gelap ke, takkan kita nak panggil matahari keluar lah kan. Tu dah jadi apa, nujum mana pula kan. Orang kata pendidikan dan kesedaran tu penting lah. Di pihak pemasang, pihak pembeli ataupun tuan dia, atau yang paling penting sekali pengguna. Selalu kan kita ajar orang yang membelinya, paymaster dia lain, pengguna dia lain. Pengguna kan, paymaster dah faham. Daripada paymaster ke pengguna, dia tak sampaikan dengan tu, ada terputus sikit komunikasi. So penting tu lah, pendidikan dan kesedaran. Dan jangkaan tu solar ni, macam saya cakap, kita bukan jual benda magic ajaib. Benda ni memang ada had. Tapi semua kita akan bagi worst case scenario lah, dengan best case scenario. Tapi bila sebut tu ke arah berat, worst case scenario lah. So maknanya kita dapat jangkaan yang teruk-teruk je lah. Okay. Antara nikmat bila pasang solar panel kat atas, dapat tirai selimau atau bumbung. Ambil. Bim. Berat ni. Gigil. Oh, okay. Macam tu. Alamak. Stroh.
Ha. Sekejap eh, kita buka dulu dia punya bungkus. Ha, okey, akhirnya. TS limau. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Ah, oh, lega. Alhamdulillah, hari ini untuk episod kelima, kita telah berjaya naik hampir 40 lebih panel. Tinggal yang seksyen yang terakhir. Dah seksyen terakhir pun kita dah naik lebih kurang 4 panel. Sekarang boleh tengok 3 orang, kita berehat je lah atas faktor cuaca. Kemudian kita akan sambung lagi 6 panel. So habis lah, total panel yang kita pasang 50 panel. Satu panel 425 watt. Dua rumah akan mewakili 10 panel. Maksudnya dua rumah akan dapat 4.25 kilowatt. Lepas tu dia akan terus sambung ke inverter. Alright, panel yang terakhir, panel yang ke-50. Alhamdulillah, 3 hari bertaruh di atas punggung. Ada pula yang punggung tersangkut kat kru ni. So panel yang terakhir. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Panel ni 395 watt, 400 watt. Panel lain 425. Ada satu panel retak, pecah. So ni panel yang sebaik kita ada ready stock. Saiz dia hampir sama. Beza dalam inci dia tu. Voltage sama, watt dia kurang. Maknanya dia kurang dalam 25 watt. Tapi dalam sistem panel 4250 watt, 25 watt tu tak lebih overstand pun. Ah, kau tu kena tu. Ha, kira lah sini. Kira lah. Okey, sini. Janganlah carilah. Kita letak sini. Kita dah adjust bagi nampak sama semua. Yes, kita jumpa. Batu komet. Boleh jual 5 juta. Dah, dia. Teruskan. Jangan. Ah. Tak baru. Tak. So, ambil tu. Sekarang kita tengah buat. Panggil apa? Dia mana apa? Earth ke ground lah? Grounding. Ground. Okay, ground dekat. Load. Earth dekat beban. Ha. Kalau betul lah eh. Saya pun dah lupa dah bawa turun bumbung. So dah masuk satu rod. Ni yang rod kedua. So bila kita nak masukkan tu, pakai dia yang panggil soket kot. Nanti kita kena letak screw. Screw pula bolt. Sebab apa bolt ni? Ini pun bolt pun dah bengkok dah. Sebab bila kita nak balun pakai hammer, kita getuk ke atas. So dia punya thread tu tak lari. So contoh dia. Sebab kita menggunakan kudrat eh. Tulang empat kerat. Kita tak ada rotary yang besar tu. Ha, so macam ni lah kaedahnya. Kita balun saja. Okay. Harap-harap satu dah masuk. Ha, jangan kucing ni pula kita tanam sekali. Tepi sikit. Tepi sikit. Tepi sikit. Tepi sikit. Tak apalah. Balun. Masuk macam tadi ke? Ya? Tak apa ni. Ha, okay dah. Kena masuk tanah lembut dah. Boleh pegang ni lah. Okay, boleh nampak tu ya. Ada urat, ada bisek sikit. Okay. Habis, bulu-bulu semua jatuh habis. Habis. Jangan diganggu. Off-wheeler boleh? Ha? Off-wheeler. Boleh? Sikit
Kita buka dia lagi lah sampai dalam. Ha? Kita buat dia punya round. Dah masuk ke batang yang ketiga. Satu batang dalam 5 kaki. Selalu rule of thumb kami 2 batang. Tapi sebenarnya kena pakai earth tester tu lah. Earth tester tu harga dia agak menarik. Tapi alhamdulillah kami dapat dah order lah on the way sampai Sanwa punya brand. So nanti kita akan ukur lah dapat letak berapa ohm dia punya bacaan. Selalu sebelum ni memang kami dua batang je lah, memang tak ukur pun. Jadi kita akan ukur sebab sistem ni agak besar. Yang bagus lah tempat ni dia agak rendah, sebab belah sana ada tasik, belah sana ada sungai. So tanah ni agak rendah dan lembap lah. Kita harap-harap conductivity tanah ni tinggi supaya kita mudah mendapat bacaan ohm yang diperlukan. Okay. Silakan.